الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita sampai di pembahasan al-qaswah wal-ghaflah, ya. Hal-hal yang menjadikan hati itu keras. Di pertemuan yang lalu kita membahas wa'alamu anallaha la yaqbal du'a min qalbin ghafilin. Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, Ab'adul asya minallahi ta'ala al-galbul ghasi. Sesuatu yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, di antara yang jauh, yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang keras. Nah, hati yang keras ini yaitu hati yang tidak disentuh, hati yang beku dan tidak tersentuh, tidak berbekas dengan nasihat, dengan kematian, dengan mengingat kematian atau mengingat balasan-balasan Allah subhanahu wa ta'ala dan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang tidak bergetar pada waktu mendengar ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut mendengar ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati yang seperti ini tergolong hati yang keras menurut Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad, seperti yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah, minas syagar arba, hal yang celaka itu ada empat: qaswatul qalbi, hati yang keras, wa jumudul aini, dan mata yang tidak pernah menangis, wal hirs, tamak rakus terhadap dunia, wa tulul amali, dan berangan-angan panjang. Orang yang berangan-angan panjang, ini empat hal yang kalau menjangkiti diri seseorang, maka dia berada di dalam sesuatu yang kritis, celaka. Nah, makanya kita diperintahkan berhati-hati dari empat hal tersebut. Kemudian di dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan wal ghaflah dunal qaswah, sedangkan kelalaian itu tingkatnya di bawah hati yang keras, dunal qaswah. Tapi kalaupun di bawah hati yang keras, dia juga sesuatu yang berbahaya, bukan sesuatu yang baik. Dan pernah kita merasa, ah, saya cuma melakukan maksiat ini kok, maksiat yang lebih parah dari ini saya tidak lakukan. Jangan rela dengan maksiat sekecil apapun. Jangan relakan diri kita terkena maksiat apapun, termasuk seseorang, contohnya orang yang ada nggak orang yang rela yang penting nggak kena pedang, kena pisau nggak apa-apa. Pedang itu memang, pisau itu di bawahnya pedang, tapi dua-duanya tajam dan dua-duanya bisa membunuh. Saya kalau minum racun yang ini, minum sekali langsung mati. Tapi kalau yang ini 3 hari, matinya 3 hari. Yang ini kalau minum yang ini sebulan baru mati. Ya sudah, sebulan aja nggak apa-apa lah. Yang penting matinya masih sebulan. Ada ada orang yang merelakan dirinya minum racun walaupun racunnya kadarnya itu tidak terlalu kuat. Nah, sama seperti itu dalam berbuat maksiat, jangan kita relakan diri kita berbuat maksiat walaupun menurut kita kadarnya tidak terlalu parah. Orang zaman sekarang ini banyak seperti itu, berdalih ini kan maksiat yang ringan-ringan, bukan maksiat yang berat-berat.
Ya kalau saya mabuk minumnya cuma segelas aja. Orang-orang itu kan minumnya sampai 5 gelas, 10 gelas. Saya cuma 1 gelas, mabuk tak bisa 1 gelas. Ada yang bilang, saya minum tapi gak mabuk. Saya minumnya gak mabuk, gak apa-apa. Ada yang bilang lagi, kalau nas'alullah al-afiyah, kalau orang-orang itu sampai berzina, kan saya gak sampai berzina. Cuma pegang-pegang saja, gak sampai berzina. Atau yang lainnya lagi dia bilang, kalau orang-orang itu kan dia fitnah sampai menyebabkan kehancuran. Kalau saya kan cuma dusta aja, cuma dusta saya. Atau menghujat orang, saya cuma menghujat orang tapi gak sampai mencelakakan kok, cuma menghujat orang saja. Nah ini semuanya racun. Orang kalau tahu itu racun, sedikitnya saja jangan diminum, apalagi yang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa tilka hududullah wa la taqrabuha, di dalam ayat. Itu batasan-batasan Allah, jangan kamu dekati. Jangan kamu dekati. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu. Bukan larangannya jangan minum khamar, jangan main judi. Tapi larangan Allah itu jauh, perintahnya bukan cuma meninggalkan perbuatan itu, tapi menjauhi perbuatannya. Bukan cuma meninggalkan saja, tapi dekat-dekat dengan judi jangan. Jangan dekat-dekat dengan khamar. Dekat saja jangan. Apalagi melakukan perbuatan itu. Zina juga seperti itu. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina, apalagi melakukan. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu di dalam riwayat disebutkan dia letakkan khamernya jauh dari rumahnya, kemudian dia buat sedotan. Sedotan panjang masuk juga sampai ke rumahnya, kemudian dia minum. Kata sahabat, "Loh, kamu kok minum khamer?" Kan larangannya menjauhi, bukan larangannya bukan minum, larangannya menjauhi. Ini orang tidak berakal ini. Kalau menjauhi saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi minum. Jadi tidak ada dosa yang lumayan, itu enggak ada. Semua dosa itu tidak ada yang lumayan. Semua dosa itu berat. Nah, karena kita berbuat dosanya kepada zat yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada dosa kecil, dosa itu semua besar, kata sebagian ulama. Nah, walaupun memang dalam agama dijelaskan klasifikasi dosa itu ada yang berat, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian sebagian ulama mengatakan jangan kau remehkan perbuatan dosa sekecil apapun, karena engkau tidak tahu apakah kesalahan yang bisa menjadikan seseorang itu tergelincir masuk ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Ada satu orang wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk neraka karena menyiksa kucing. Menyiksa kucing dia masuk neraka. Dia pergi, kucingnya dimasukkan ke dalam kandang, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan keluar untuk mencari makan, sehingga dia balik dari perjalanannya keluar kotanya, kucingnya mati dalam keadaan kelaparan. Kata Rasulullah SAW, "Hiya finna," dia ada di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kucing ini kan cuma kucing. Kucing itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu wanita sholat puasa. Kemudian sebaliknya ada satu wanita Bani Israel masuk ke dalam surga karena kasih minum anjing. Memberi minum anjing. Jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun, dan jangan pula remehkan perbuatan baik seremeh apapun, sekecil apapun. Karena kita enggak tahu perbuatan baik mana yang bisa mengantarkan kita menuju ke surga, dan kita juga tidak tahu perbuatan buruk mana yang bisa mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyebutkan berapa banyak manusia yang masuk ke dalam neraka 70 tahun belum sampai di dasarnya, karena dia pada saat di dunia mengucapkan suatu ucapan yang dia anggap remeh, yang dia anggap biasa-biasa saja. Jadi dia waktu mengucapkan itu tidak merasa dirinya berdosa, tapi ucapan itu yang mengakibatkan dia jatuh ke dalam neraka 70 tahun belum sampai di dasar. Nah, wal ghaflah dunal faswah, lalai itu tidak termasuk kerasnya hati. Lalai itu di bawahnya kerasnya hati. Wahia madmumah. Kalau hati yang keras itu sudah tidak bisa ingat lagi, tapi kalau lalai masih bisa diingatkan. Wahia madmumatun, dan dia termasuk perbuatan yang tercela. Wafiha ghayatud darari, dan di dalamnya terdapat puncak bahaya. Puncak bahaya. Hah? Di dalam kelalaian tadi puncak bahaya yang paling tinggi itu adalah ketika seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka celah baginya untuk berbuat yang tidak baik dan tidak bermanfaat sangat banyak sekali. Ketika dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia ingat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ingat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ingat kepada dunia. Kalau dia sudah ingat kepada dunia, maka hatinya akan diracuni oleh banyak hal. Makanya kelalaian itu adalah puncak mara bahaya. Puncaknya mara bahaya itu adalah lalai. Wal qalbul ghafil, hati yang lalai. Huwalladzi la yastayqidu wa la yatanabbahu idza waradat 'alayhi al-mawa'idu والزواجر ولا يلتفت إليها من غفلته وسهوه واشتغاله بلعبه ولهوه وزخارف دنياه واتباع هواه. Ada hati yang keras. Kalau hati yang keras itu hati yang tidak berbekas sama sekali dengan nasihat. Ini lebih parah lagi ya. Ada hati keras, ada hati yang lalai. Kalau hati yang keras, kita beri nasihat. Orang kalau sudah hatinya keras, kita beri nasihat, kayak enggak dengar nasihatnya. Tidak seperti mendengarkan nasihat, tidak ada bekasnya sama sekali. Nasihat ini hati yang keras. Kalau hati yang lalai adalah hati yang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Hatinya ini tidak sadar. Hati yang tidak sadar dan hati yang la yatanabbah, yang tidak bangun, tidak sadar dan tidak la yatanabbah itu apa ya? Tidak berhati-hati itu. Ya. Tidak teringat itu ya. Tidak teringat, hati yang tidak bangun dan tidak teringat jika sampai kepadanya nasihat dan ancaman-ancaman. Kalau hati yang sudah tertutup itu umpamanya seperti telinga yang kuli. Telinga yang kuli, kita jerit di telinga itu sampai habis suara kita juga tidak mendengar. Hati yang keras. Tapi kalau hati yang lalai, hati yang lalai itu seperti orang yang telinganya berfungsi tapi dia tidur. Tapi dia tidur. Ketika dia bicara sesuatu, dia telinga itu tidak dengar. Tapi sebetulnya telinganya masih berfungsi.
masih berfungsi. Nah, hati yang lalai itu sebetulnya hatinya masih berfungsi, masih bisa menerima nasihat, tapi karena dia tertidur, hati tadi tertidur, harus dibangunkan terlebih dahulu. Karena hati tadi tertidur, maka dia tidak bisa menerima juga nasihat dan ancaman-ancaman. Wala yaltamit ilaiha, dan hati yang lalai itu kalau dengar nasihat tidak berpaling kepada nasihat tadi. Bagaimana berpaling kepada nasihat? Dia lalai. Kalau sudah dia lalai, dia fokus kepada hal lain. Kalau dia fokus kepada hal lain, bagaimana dia bisa fokus kepada nasihat tadi? Sama seperti orang yang menonton sepak bola, nonton sepak bola di rumahnya, fokus dia dengan sepak bola tadi. Anaknya lewat, dia nggak tahu. Terus kita ajak bicara, nanti kita mau mendengarkan bacaan Al-Quran, bacaan hadis, dia masih asyik dengan sepak bola. Bukannya dia gak dengar ucapan tadi, tapi telinganya tadi tidak berfungsi mendengarkan, tidak berfungsi mendengarkan nasihat tadi karena dia masih fokus dengan sesuatu yang lain. Lalai, telinganya lalai, ya. Hatinya lalai, makanya telinganya tidak mendengarkan nasihat tadi. Hati itu tidak bisa dihuni kecuali satu tujuan. Tidak bisa dihuni dengan dua tujuan. Gak ada orang bertujuan dunia akhirat, itu gak bisa. Tujuan itu cuma satu, yang kamu tuju pilih salah satu, dunia atau akhirat. Orang kalau menuju akhirat, dia akan melalaikan dunia. Kalau orang menuju dunia, dia akan melalaikan akhirat. Yang dimaksud orang yang melalaikan dunia itu bukan berarti dia gak makan, gak minum, gak kerja, bukan. Tapi yang melalaikan dunia itu ketika dia makan, tujuannya akhirat. Ketika dia minum, tujuannya akhirat. Tidur, tujuannya akhirat. Karena hatinya cuma fokus ke akhirat. Waktu dia kerja, tujuannya juga akhirat. Sebaliknya, orang kalau hatinya sudah dipenuhi dunia, gak mungkin dia akan fokus ke akhirat. Waktu dia makan, dunia. Tidur, dunia. Waktu dia kerja, dunia. Waktu dia sholat juga dunia. Sholatnya dunia, zikirnya dunia. Gimana nih orang sholat kalau dunia? Ya sholat, tapi yang dicari bukan Allah. Di waktu dia sholat itu yang dicari bukan Allah, yang dicari kepentingan dunia. Waktu dia baca Al-Quran, yang dicari juga bukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena hatinya ini dipenuhi dengan dunia. Nah, orang yang lalai adalah orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tujuannya bukan Allah subhanahu wa ta'ala, dia fokus kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendengarkan nasihat-nasihat. Kan orang yang tujuannya dunia, pasti dia akan tertarik dengan suatu hal yang berbeda dengan orang yang tujuannya akhirat. Gak nyambung, gak bisa ditemukan orang yang tujuannya dunia sama tujuannya akhirat. Pola pikirnya berbeda. Orang yang tujuannya dunia sholat dengan orang yang tujuannya akhirat sholat, pasti tidak nyambung. Karena yang dicari sesuatu yang tidak nyambung, sesuatu yang berbeda. Nah, pola pikirnya juga pasti akan berbeda. Kebijaksanaannya juga akan berbeda. Makanya kalau ada orang yang tujuannya dunia, dia mungkin akan menganggap gila orang yang tujuannya akhirat. Dan orang yang tujuannya akhirat pasti akan menganggap gila orang yang tujuannya dunia. Karena satu sama lain kepentingannya beda. Kepentingannya berbeda. Makanya gak mungkin ketemu. Kalau orang kepentingannya berbeda, pasti tidak akan pernah bertemu karena muaranya berbeda, tujuannya berbeda. Orang yang satu menuju dari Solo ke Surabaya, yang satu dari Solo ke Jakarta, ya pasti beda lah. Yang dia tuju beda, jalannya juga beda. Nah, ini orang yang lalai,
yang tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia waradat alaihi al-mawa'id waz-zawajib, kalau ada nasihat dan ancaman-ancaman yang datang kepada dirinya yang seharusnya bisa menarik dia menuju kepada hal yang benar, tapi karena yang dia cari itu lain, lalai dia, fokusnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat dan ancaman tadi tidak merubah dia. Tidak merubah dia karena fokus dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yaltafit ilaiha, bahkan dia tidak menggubris nasihat dan ancaman tadi. Tapi bukan mati hatinya, bukan keras hatinya, cuma dia tidak fokus. Fokusnya dia kepada hal selain itu. Nah, mengapa dia bisa sampai tidak berpaling kepada nasihat tadi, seakan-akan orang yang berbicara itu seperti tidak berbicara, seperti tidak berbicara. Bayangkan kita memberi nasihat seseorang, tapi orang yang kita beri nasihat itu seperti tidak dengar nasihat. Atau kita sendiri mungkin mengalami, berapa kali kita baca Al-Quran, berapa kali kita baca hadis, berapa kali kita baca kita hadir di majelis mendengarkan nasihat, tapi keluar dari Al-Quran, hadis, dari majelis kita, kembali kita seakan-akan kita tidak pernah mendengar nasihat tadi. Itu semua, semuanya kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, min ghaflatihi wa sahwihi, karena kelalaian dirinya, ketidakfokusan dia itu, lalai dia, wasahwihi, lupanya dia, alpanya dia kepada negeri akhirat. Lupa dia kalau yang harus dicari itu yang betul ini, dia lupa. Kalau diumpamakan seperti penuntut ilmu, anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak sekolah zaman sekarang, harusnya kan dia berangkat sekolah cari ilmu. Tapi kadang-kadang dia ini lupa kalau sekolah itu harusnya nyari ilmu, dia lupa. Tujuannya bisa jadi lain. Tujuannya makan di kantin, nah enak. Atau tujuannya main, atau tujuannya bertemu dengan A, bertemu dengan B. Dalam perjalanan menuju ke sekolah itu saja sudah banyak godaan-godaannya. Sampai di sekolahnya juga ada godaan-godaannya. Akhirnya guru itu memberi pelajaran, menyampaikan pelajaran kepada dia, dia tidak fokus dengan pelajaran tadi, karena dia sudah punya tujuan berbeda, sudah tidak cari ilmu lagi. Nah, caranya bagaimana? Harus diingatkan, ini penting loh kamu cari ilmu. Lupa dia kalau cari ilmu itu penting. Nah, umpamanya seperti itu, kita semua ini sekolah di madrasahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga mau cari peringkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diuji oleh Allah, ada testingnya, ada ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga ada apa istilahnya itu kalau mahasiswa? Tes. Bukan yang pergi ke praktek gitu. Magang. KKN. Ya. Nah, itu harus ada itu juga sama Allah Subhanahu wa taala, diuji nanti. Nanti juga ada rapor yang akan kita terima, ini madrasahnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu belajarnya dan kapan waktu ujiannya, dari mulai kita lahir sampai mati. Rapornya nanti kita terima di hari kebangkitan. Selesai waktu ujiannya, kalau kematian menghampiri kita, selesai, sudah enggak ada kerjaan lagi. Tidak ada ujian lagi. Tapi nanti biasanya orang kalau sudah selesai ujian, dia tahu dia ini dapat ranking atau tidak. Berasa, dia sendiri sudah berasa. Nah, sama seperti itu, orang yang meninggal nanti di kuburan dia sudah tahu di mana tempat kembalinya. Di kuburan, jadi sejak di kuburan, dari mulai mati dia sudah tahu, ini kayaknya saya termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Jadi sebelum terima rapot nanti, ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri. Orang yang menerima dengan tangan kiri itu sudah berasa bahwa dia akan menerima catatan itu dengan tangan kiri. Sudah tahu dia, atau dari arah belakangnya.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ atau di ayat yang lain فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ sudah berasa dia. Hah? Bahkan dari mulai dibangkitkan dia sudah berasa. Dari mulai dibangkitkan dia sudah tahu bahwa dia ini termasuk orang yang celaka. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Celaka siapa yang membangkitkan kita dari kubur kita? Ini adalah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ternyata benar nasihatnya para rasul, nasihatnya para ulama, nasihatnya para pewaris rasul. Kenapa saya dulu tidak mendengarkan? Kenapa saya dulu tidak mengamalkan? Karena fokusnya lain. Fokus kepada hal-hal selain akhirat. Hah? Makanya kita harus fokus. Yang bisa menyelamatkan kita itu ingat mati. Sering-sering ingat mati. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan nafsu syahwatnya dan beramal untuk kepentingan setelah kematiannya. Jadi dia harus ingat mati terus. Rasulullah SAW setiap hari ingat mati paling sedikitnya 70 kali. Bukan bawa tasbih mati, mati, mati juga. Tapi dia ingat kematian Rasulullah SAW. Washtighalihi bilahbihi walahwihi. Dia sibuk dengan hiburan dan permainan duniawi. Permainan-permainan dan hiburan-hiburan duniawi. Nah, ini kita zaman sekarang ini disibukkan dengan media sosial. Message yang macam-macam ini melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima message dari grup setiap hari, video ada 20-50 dari personal jalur pribadi terima. Ya Allah, sampai penuh HP ini dengan hal-hal sampah, penuh dengan sampah. Ada video, ada foto, ada tulisan. Terus kapan waktunya kita ingat Allah? Kapan waktunya kita berzikir? Kapan kita baca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terus kapan kita ingat mati? Kalau setiap hari kita pegang HP, terus ingat matinya kapan? Waktunya baca Al-Qur'an kapan? Hah? Nah, ini sibuk dengan mainan dan hiburan. Zaman sekarang ini, zaman dulu orang kalau mau bermain harus datang ke satu tempat. Mau hiburan harus datang ke satu tempat. Kalau zaman sekarang hiburannya yang mendatangi kita. Permainan itu yang mendatangi kita, yang menipu. Permainan yang menipu, hiburan yang menipu. Anak-anak kita juga begitu. Setiap hari kerjaannya lihat lagu, lihat film, lagu, film, lagu, film. Terus sibuk dengan ekstra bioskop, trailer bioskop. Trailer ini selesai, ada trailer lagi. Trailer ini selesai, trailer lagi. Besoknya bola, besoknya lagi sinetron, besoknya lagi la haula wala quwata illa billah. Terus kapan ini akhiratnya? Seakan-akan dia ini tidak akan mati. Kalau sudah sibuk dengan perfilman sibuk, nah, bukan berarti susah. Berarti kita tidak boleh nonton film, boleh sih. Boleh nonton film, tapi cari filmnya bisa mendatangkan manfaat bagi diri kita. Dan hidup ini bukan cuma nonton film. Kalau buat selingan sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terus yang dibicarakan itu terus, yang dibicarakan nggak keluar dari bola, dari lagu, dari artis, dari film, makanannya artis, baju-bajunya artis, anak-anaknya artis, semua pokoknya tidak keluar dari hiburan. Media sosial yang macam-macam itu isinya cuma itu aja. Kapan dia kenal sama Nabi Muhammad SAW?
kapan anak kita ini kenal dengan Rasulullah SAW, dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad? Mana di antara mereka sekarang yang hafal sejarah Rasul, sejarahnya para sahabat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin? Nah, nanti dia ini mau ingat, mau kumpul sama siapa? Termasuk kita ya, bukan anak kita saja, termasuk kita. Apa yang kita cari sekarang ini? Nanti kita mau kumpul sama siapa di akhirat nanti? Kemudian nilai-nilai mereka ini, nilai-nilainya Nabi Muhammad SAW, siapa nanti yang akan mengkaji, mempelajari, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau anak-anak kita sibuk dengan Spiderman, Batman, dan Superman, nah, itu penting. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la'ibun wa lahwun wa zinatun. Dan kehidupan dunia ini cuma main-main, hiburan, berhias, bersolek. Ini kehidupan dunia ini tidak lepas dari dalamnya. Main-main, hiburan, bersolek, melalaikan manusia dari akhirat. Lupa dia, nanti ada Izrail yang mau datang. Lupa dia ini, nanti ada nyawa dicabut, dikeluarkan dari jasad. Lupa dia, nanti ada jasad yang masuk ke liang lahat. Ada alam barzah. Harus diingatkan ini. Ini dia masih bisa ingat. Orang yang lalai itu masih bisa ingat, tapi harus dibangunkan dari tidurnya. Hei, sebentar lagi ada mati di depan kamu. Sama seperti orang yang di depannya ada binatang buas. Kalau dia enggak tahu, ya dia santai-santai aja. Di depannya itu sebentar lagi ada binatang buas, satu jam lagi sampai ke lokasi tempat dia duduk. Dia enggak tahu. Ya santai dia, ngobrol, ketawa-ketawa. Yang tahu bakal bingung. Siap-siap dia ngasah pisau. Nanti kalau binatang buas itu datang, saya bisa melawan. Yang tahu. Orang yang enggak tahu dia santai. Orang yang enggak tahu lihat orang yang siap-siap, ini orang gila ini. Kita enak duduk santai, ketawa, nikmat, ini sibuk dari tadi ngasah pedang. Nah, orang yang tahu sebentar lagi ada binatang buas, ini orang gila ini. Kalau duduk terus dia seperti ini, dia akan mati, diterkam binatang buas. Ini di depan kita ini ada kematian. Terlihat jelas orang yang lalai dengan orang yang ingat mati. Tanpa perlu menilai ya. Maksud saya terlihat jelas itu jangan, oh berarti si fulan itu lalai. Tidak, bukan itu maksud saya. Kita ini tidak baca buku ini, kita bukan untuk menilai orang lain. Nilai diri kita sendiri. Kita ini termasuk orang yang lalai atau orang yang ingat. Kalau kita termasuk orang yang ingat, ya dijaga terus istiqomah. Kalau termasuk orang yang lalai, bangun. Ayo melek sekarang ini, waktu semakin singkat. Banyak orang mati cepat zaman sekarang ini. Teman saya saja wafat tahun 2017 ini mungkin ada 20 orang. Usianya masih muda-muda semua, 40 tahunan semuanya. Hah? Banyak orang mati cepat. Banyak orang mati mendadak. Ini alamatus sa'ah, ciri-ciri dekatnya kiamat. Masih muda-muda sudah mati semuanya. Nah, tadi kita baru baca maghrib tadi. Di dalam hadis disebutkan, siapa yang didatangi kematian pada saat itu dia dalam kondisi menuntut ilmu, maka jarak antara dia dengan para nabi nanti di hari kebangkitan cuma 1 derajat saja. 1 derajat lagi dia sama dengan para nabi. 1 derajat di bawahnya para nabi. Nah, manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Belajar. Dekati Allah Subhanahu wa taala, dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya nanti bagi kehidupan kita di alam barzakh. Bagi kehidupan kita di hari kebangkitan. Bagi kehidupan kita nanti, ini surga atau neraka di depan kita. Jangan menghayal dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali.
jangan juga menghabiskan waktu kita berdebat untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kehidupan kita nanti di akhirat, terutama di media sosial. Ada orang zaman sekarang ini sibuk debat dalil terus, sibuknya debat dalil terus, tapi sholat subuhnya jam 8, zikir tidak pernah. Wah, jago dia, menurut ini, menurut ayat ini, menurut hadis ini, menurut, tidak selesai-selesai ini debat-debatan. Kapan kita mau beramal? Sudah, hargai setiap pendapat orang lain. Hargai setiap pendapat orang lain. Amal, ini yang paling penting, kita beramal. Sucikan diri kita, gak usah ribut mengurusi orang lain ini, urusi diri kita, ini masih banyak obatnya di sana sini. Dan binatang buas kematian ini semakin dekat jaraknya dengan kita. Jangan sampai nanti dia datang menerkam kita, kita belum punya bekal apa-apa. Nah, untuk bilang kembali. Wazakharif dunia, ini yang menjadikan lalai ini ya. Sibuk dengan permainan dan hiburan dan perhiasan gemerlap dunia. Wah, mobil, HP, rumah. Ini sibuk dengan gemerlap dunia. Sibuk dengan pakaian. Merek yang pakaian saya. Sibuk dengan sandal, sepatu. Kalau perempuan tas. Sibuk dengan tasnya, sibuk dengan la haula apa saya bilang. Padahal pakaian, makanan, tempat tinggal itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu pakaian, makanan, tempat tinggal itu keperluan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melangsungkan hidup. Tapi sekarang sudah berubah. Sudah berubah menjadi gaya hidup. Yang tadinya itu kebutuhan primer, setiap orang harus punya tempat tinggal. Zaman sekarang sudah berubah. Tempat tinggal itu menentukan kehormatan seseorang. Nah, luar biasa ini rumahnya, luar biasa. Makanan yang tadinya kebutuhan atau keperluan untuk melangsungkan hidup berubah jadi kehormatan juga, kemuliaan. Makanannya luar biasa. Pakaian juga gitu, pakaian ini sudah kita pakai, tertutup aurat kita, selesai. Jadi mereknya diperhatikan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sampai ada orang pakaiannya 90-80. Buat apa pakaian itu? Hah? Ada ceritanya satu ulama datang ke undangan makan dengan pakaiannya yang sangat sederhana. Pakaiannya sederhana, memang punyanya itu dia. Diundang makan datang. Yang jaga ini tempat orang kaya nih, yang jaga di depan itu dia bilang, kamu kalau makan pakai ini, pakaian ini nggak boleh masuk makan pasti. Kalau sekarang apa istilahnya itu? Istilahnya apa itu? Dress code. Nah, dress code ini ternyata dari dulu sudah ada ya. Ulama ini mau masuk nggak? Nggak bisa nih, mau makan pakaiannya kayak gini. Loh, ini kan tertutup aurat saya katanya. Ada ulama ini tertutup aurat saya, tapi nggak bisa. Cari pakaian yang bagus. Ini ada dress code-nya. Ulama ini pintar. Oh, jadi harus pakai pakaian yang bagus ya. Pulang dia pakai pakaian. Punya dia satu pakaian bagus luar biasa. Baru diberi orang pakai sama-sama. Temu lagi sampai di depan itu. Nah, ini pakaian ini. Kalau pakaian kamu dari tadi mesti pakai pakaian ini. Kata penjaganya, kalau pakai pakaian ini dari tadi kamu bisa masuk. Masuk ini ulama. Sampai di dalam, ternyata dia pakai pakaian yang tadi pertama itu masih dipakai sama dia. Jadi dirangkap double. Waktu makanan disediakan, diundang makan, diundang makan. Makanan itu disediakan, dia lepas pakaiannya, makanannya dia tuang ke pakaian, disuapkan ke pakaiannya. Orang semua teriak,
ini makanan, kan? Makanan masuk mulut, ini buat masuk ke perut, kenapa kamu suapkan ke pakaian? Ya karena yang diundang makan bukan saya, tapi pakaian saya. Kata dia. Yang diundang makan ini pakaian saya. Banyak orang zaman sekarang ini seperti itu. Yang dihormati bukan manusianya, mobilnya, rumahnya, pakaiannya, sepatunya. Kalau dia masuk ke satu majelis, naik sepeda, ya duduknya pasti paling di belakang sendiri. Sudah jelas di belakang sendiri. Hah? Kalau datangnya ke majelis itu dia pakai mobil yang mewah, datangnya terlambat dibukakan jalan. Zaman sekarang ini ya, dibukakan jalan. Jadi yang dilihat bukan dirinya, yang dilihat mobilnya. Harusnya kita kalau misalnya dihormati orang karena pakaian kita, harusnya kita tersinggung. Harusnya tersinggung. Dihormati pakaian karena rumah, orang karena rumah kita, karena mobil kita. Ini ada orang yang di zaman ini, bukan ada orang, banyak manusia di zaman ini yang lalai karena gemerlap dunia, tergila-gila dengan dunia. Gemerlap dunia ini merasuki hatinya. Nah, kalau saya bilang gemerlap dunia itu belum tentu orang kaya ya. Orang miskinnya juga terasuki dengan gemerlap dunia. Saya sering umpamakan, membuat perumpamaan ini, contohnya saya sendiri. Contohnya saya sendiri. Nah, saya nggak tahu orang lain, yang saya tahu diri saya sendiri ya. Kalau saya paling suka kalau sudah tidur semua satu rumah tidur semua, sudah waktunya saya sendiri ya. Saya pasang AC, terus lihat televisi ceramah-ceramah, kemudian buat air pakai madu, kasih air es, kasih apa, es batu, dingin, duduk, kaki saya julurkan, terus saya minum sendiri, nggak ada yang ngambil. Dunia milik saya, yang lain tidur semua kan, soalnya nggak ada yang ganggu ya. Saya minum satu-satu. Tapi saya pada saat itu seringkali saya ini kerasukan ya, kerasukan kenikmatannya dunia. Bukannya nggak boleh ya, boleh seperti itu. Cuma saya seringkali pada waktu posisi seperti itu, megang air madu itu, terus dengan suasana yang dingin, lihat acara yang saya sukai, kemudian saya minum sedikit-sedikit, gak ada yang ganggu. Tiba-tiba saya sering berpikir, kalau ini Israel datang sekarang, kira-kira saya rela gak meninggalkan semuanya? Hah? Kalau tahu-tahu Israel datang, rela gak saya? Ayo saya tinggalkan itu, madu, AC ini tinggalkan, ayo ikut saya. Kira-kira rela gak? Kalau saya tidak rela, berarti saya kerasukan dengan kenikmatan dunia. Sebab orang yang didatangi Israel tidak ada gemerlap dunia di dalam hatinya, itu seperti orang di penjara, didatangi sipir penjara mau dibebaskan. Bahagia harusnya dia. Tapi orang yang kerasukan cinta dunia, itu seperti orang yang bebas didatangi sipir penjara untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dia akan berontak. Makanya beda kematiannya orang yang kerasukan dunia dan kematian seseorang yang dunia itu tidak ada di hatinya. Kematian seseorang yang dunia tidak ada di hatinya itu seperti kabar gembira, dia bebas dari penjara. Rasulullah sendiri mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Ini sudah jadi penjara kita atau belum dunia ini? Kalau belum jadi penjara kita, ya berarti kita ini masih kerasukan dunia. Kerasukan cinta dunia ya. Seharusnya kalau dengar kematian, ya Allah, rindu saya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah, hamba yang merindukan Allah maka Allah akan merindukan dirinya. Kita sudah rindu bertemu Allah atau belum? Atau lebih rindu dengan acara televisi di rumah? Rindu dengan kenyamanan duniawi? Hah? Itu perlu dipertanyakan ke dalam diri kita.
Nah, kadar besar tipisnya kelalaian itu berbeda-beda di antara setiap manusia. Wattiba hawa, dan mengikuti keinginan syahwatnya, hidupnya setiap hari mengikuti keinginan syahwat. Bagaimana dia bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap hari yang dipikirkan ini planningnya setiap hari syahwat. Kalau sudah planningnya syahwat, bagaimana dia bisa ingat kepada akhirat? Qala Allah taala li rasulih alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW, wadhkur rabbaka fi nafsik, ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu, tadarru'an, dalam ingat Allah dalam kondisi rendah hati, wakhifatan, dan takut, ingatlah kepada Allah dan dalam kondisi hatimu rendah hati dan takut, karena Allah ini yang menguasai hidup kita, Allah yang menguasai nasib kita. Bagaimana kita bisa merasa aman? Padahal kita nggak tahu nasib kita ini bagaimana. Nasib kita sebentar lagi bagaimana, kita nggak tahu bagaimana kita bisa. Bagaimana kita bisa merasa aman? Subhanallah. Makanya tidak ada yang dicemaskan oleh para aulia. Ini para wali ini. Para aulia tidak ada yang dicemaskan di dalam diri mereka kecuali kematian su'ul khatimah. Para wali, para wali ini takutnya mati su'ul khatimah. Padahal di dalam ayat disebutkan inna aulia Allah la khaufun 'alaihim, tidak takut, tidak sedih, tidak khawatir terhadap kondisi dunia. Tidak ada di hati mereka dunia. Tapi yang mereka takuti mati su'ul khatimah. Takut. Tadarru'an wa khifatan, dalam kondisi takut. Dan berzikirlah kamu dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kamu, jangan keras-keras zikirnya. Maksudnya jangan keras-keras di sini yang melampaui batas. Bukannya seperti pendapat sebagian orang, oh ini di dalam ayat ini dijelaskan zikir keras itu dilarang. Maksudnya zikir jahar. Zikir jahar itu menyuarakan zikir itu dilarang, enggak? Tidak seperti itu. Kalau yang dimaksud keras di sini yaitu zikir keras yang melampaui batas dan tidak melihat kondisi. Sebab di dalam riwayat Bukhari disebutkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata anna raf'as saut bidzikir hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya raf'as saut, mengeraskan suara di waktu zikir, ketika manusia itu berpaling dari sholat, selesai sholat, mengeraskan zikir ketika manusia itu selesai sholat, sholat maktubah, sholat fardu, kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kebiasaan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Abbas, orang-orang di zaman Nabi itu kalau tahu ini sholat sudah selesai atau belum, tahunya dari zikir tadi. Jadi orang dari jauh berarti zikirnya keras. Ini yang berbicara Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadisnya terdapat di dalam Bukhari dan Muslim. Tapi di dalam hadis yang lain, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'u asam wala ghaiban. Jangan keras-keras kalau dikir, kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya kalian itu tidak memanggil, tidak menyebut zat yang tuli atau yang tidak ada. Kata Rasulullah SAW, ini gimana? Bertentangan hadisnya? Enggak, bukan bertentangan. Maksudnya kalau kalian mau berdikir keras, boleh.
mau berzikir pelan boleh, tapi jangan yang berzikir keras itu menyangka kalau saya zikirnya tidak keras Allah nggak dengar. Boleh punya keyakinan seperti itu. Nah, Imam Nawawi mengambil jalan tengah. Zikir keras itu boleh, zikir tidak keras itu boleh. Nah, yang paling utama adalah orang yang tahu tempat dan waktu. Kapan dia zikir keras, kapan dia zikir tidak keras. Yang tahu tempat dan waktu. Kalau memang majelisnya majelis zikir bersama-sama, kalau bacanya di dalam hati semua ya tidur. Namanya juga mau baca zikir bareng-bareng kok. Kan di dalam hadis juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'in. Siapa yang menyebut namaku dalam kesendiriannya, ini pelan. Kalau sendiri di dalam rumah jangan bismillah. Sendiri kok kamu bisa baca sendiri. Atau sebelahnya ada orang tidur, jangan keras-keras. Nah, tapi kalau memang majelis zikir bersama-sama, berjamaah, ya jangan pelan. Semarakkan zikir tadi. Sebab di dalam hadis itu siapa yang berzikir menyebut nama Allah di dalam kesendiriannya, Allah menyebut namanya di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi mala'in, di dalam keramaian, yaitu bersama-sama. Ada yang menafsirkan ini zikir berjamaah bersama-sama. Dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihi. Maka aku akan menyebutnya di suatu kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Dan hadis dari Abdullah bin Abbas tadi yang menjelaskan diketahui selesainya sholat maktubah, sholat fardu itu ketika terdengar suara zikir berjamaah. Raf'as-saut itu meninggikan suara di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan zikir suaranya keras bid'ah, berarti dia enggak pernah baca Bukhari Muslim. Jangan suka mengklaim suatu ilmu kalau kita baru baca satu halaman. Hah? Anak ulama sudah membahas ini. Bukan kamu saja yang paham hadis. Ulama sudah membahas ini. Jadi kalau ada orang yang mengikuti salah satu pendapat ulama, kita tidak perlu menyalahkan dia. Yang paling wajib adalah saling menghargai yang satu dengan yang lain. Bil ghudwi wal ashar, di pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian tergolong orang-orang yang lalai. Fanaharu an yakunu min ahlil ghaflah, Allah melarang kita menjadi orang-orang yang lalai. Kama nahahu an ta'atil ghafilin wasima' minhum, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk taat kepada orang-orang yang lalai dan mendengarkan ucapan mereka. Taat kepada orang lalai saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jadi orang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina." Janganlah kau taati, kau ikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari menyebut kami. "Man aghfalna qalbahu 'an dzikrina." Yang kami biarkan hatinya itu lalai dari mengingat kami. Wajtaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Wakana amruhu futo, dan perkara yang akan dihadapinya, kondisi hidupnya melampaui batas. Ini dalam surat Al-Kahfi. Nah, ini perbedaan antara hati yang keras dan hati yang lalai, dan semuanya buruk. Jangan sampai kita mengalami kondisi hati yang seperti ini. Nasallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarga kita, selamatkan dari hati yang keras, selamatkan dari hati yang lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita
agar fokus mengharap negeri akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus dan menjauhkan kita dari segala bentuk rintangan yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan mencabut dari dalam hati kita cinta kepada selain Allah sampai ke akar-akarnya, sampai kita menjalani sisa umur kita ini dalam ketaatan, dalam keberkahan, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan kita dari segala bentuk fitnah, dari segala bentuk mara bahaya, dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk bencana, dan diakhiri usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah, dan dijadikan kita termasuk orang yang di 10 awal bulan Dzulhijjah ini mendapat keberuntungan lahir batin dunia akhirat, dan dijadikan kita termasuk mereka yang mendapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا وأننا أشرفنا على الأرض أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الجلات وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مع ظهر كل سوري بالمصطفى الرسول مع ظهر كل سوري بالمصطفى الرسول نرضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عيادة تفشي السحب والحمد لله في البدء والتناهي.